Kalian masih ingat gak sama martabak viral yang harganya 175.000 ini? Tebel banget kan? Kali ini aku lagi mau nyobain menu termurah mereka, yaitu martabak tipis kering. Harganya cuma 50.000. Murah kan dibandingkan yang 175.000? Nah, jadi bedanya martabak tipis kering itu dibuatnya kayak gini guys. Adonannya dikit aja terus dikerok-kerok kayak gini biar tipis. Terus dipakein mentega, gula. Terus habis itu dipakein topping deh. Kali ini aku toppingnya lengkap. Coklat, kacang, keju, dan wijen. Harganya cuma Rp50.000 loh. Adonannya crispy banget dan yang pasti toppingnya tetap banyak. Walaupun namanya martabak tipis kering, tapi seriusan ini gak ada tipis-tipisnya. Nih lihat ya guys, bayangin deh topping martabak tipis kering mereka kayak topping martabak manis pada umumnya. Gimana menurut kalian, harganya Rp50.000 murah atau mahal? Oh ya, karena ini menu rahasia, kalian cuma bisa beli ini kalau datang ke tempatnya langsung ya. Jadi gak bisa pesan online. Abis ini gak rahasia lagi dari menu. Nah, kalian yang penasaran, cepet langsung cobain, cuy!